gak bener lo ya. Maafin ayah deh. Ayah udah kagak punya apa-apa lagi. Ayah gak bisa bayar upeti sekarang ya. Tolong jangan diambil barang-barang ayah. Apa lu kate? Lu kagak punya apa-apa? Bohong, Mam. Nih, oh, buktinya. Ayah cari beras di dalam, ketemu juga. Tuan, tolong Tuan, jangan ambil beras saya, Tuan. Kalau diambil saya makan apa, Tuan? Ya Allah, jangan ya Tuan, ya saya mohon. Ya. Apa itu? Ya Allah. Pakai melas-melas segala? Jangan, Tuan. Jangan ambil beras saya, jangan, Tuan. Alah, bohong nih, Bang. Nenek peot emang kurang ajar. Yuk, kita pergi. Iya, Bang. Ayo. Jangan! Jangan! Diam! Diam! Jangan! Diam! 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 Jangan dibawa, ya Allah. Nek! Nenek kenapa, Nek? Aduh, Nek! Ayo, Nek, bangun, Nek! Aduh, kok menisi alat, Nek, ya Allah. Iya, Nek. Nek, kok Nek diem aja sih otom nanyain? Ya Allah, Tong. Beras kita diambil. Kita udah gak punya apa-apa lagi, Tong. Kita gak bisa makan nih hari, ya Allah. Emangnya yang ambil beras kita siapa sih? Si company. Apa, Mak? Company? Iya, Kep. Ya Allah, Kep. Muka gila. Iya, Kep. Beras emak diambil sama centeng company. Si mama antek-anteknya tuh. Iya, semuanya tuh pada yang ambil beras emak. Ya Allah. Ya Allah, ya. Mama kan apa dong, Kep? Astagfirullahaladzim. Dasar tuh company. Kagak ada berhentinya nyiksa rakyat. Kenapa tuh tangan? Baik-baik, ntar kecetit. Kep, sabar, Kep. Yeh. Ini kagak bisa dibiarin. Gua harus kasih perhitungan sama tuh company dan antek-anteknya. Sekarang kejebak. Ente orang sekarang tidak bisa lari lagi. Kompeni, gua masih bisa nyelamatin diri gua sendiri. Macan Kemayoran. Lu kata gue tolol apa? Lu kira gara-gara lu lempar batu tadi, kita-kita kagak tahu. Pengkhianat. Senang lo nindas bangsa lu sendiri ya. Ayo. Maju lo. Mau mati semua di sini. Ayo maju. Ledakin aja kalau lu berani. Jangan ente orang bertindakan bodoh. Bagus. Sekarang lu lepasin senjata lu. Kasih ke gue. Cepat. Ingat, gue ingetin lu pada. Kalau sampai lu pada masih nindas bangsa lu sendiri, lu tembak kepala lu. Ngerti gak, Kak? Ngerti, Bang. Ngerti. Kurang ajar dia. Kejar dia. Jangan sampai dia lolos. Kejar. Iya, Tuan. Berhenti lu pada. Kalau kagak gua tembak lu. Lu kira gua takut apa? Tenang. Kamu memang bodoh, si Macan Kemayoran. Itu si pistol dikunci sudah. Harus tahu caranya. Gua masih punya senjata lagi. Sekarang lo yang jadi kerak telur.
Aduh, mabok gue. Hai, pertama! Kejar itu orang! Kejar! Kejar! Apa sih hari ini? Laper nih. Nek, Otong lapar nih. Kan Otong mau makan dari siang. Sabar ya, Tong. Nek, siapa tuh, Nek? Hati-hati, ya. Apa sih? Ini. Malam ngotok-ngotok orangnya kagak ada. Jangan nakut-nakutin lu. Iya, Nenek juga lagi bingung, orang gak ada. Ada karung, Nek. Nek, karung. Jangan sih, beras nih, ulo. Itu, Nek, beras. Beras. Alhamdulillah. Tapi, kemana ya orangnya? Siapa, Nek? Yang kasih beras, Nek. Wah, Nek, jangan-jangan yang kasih kita ini beras, Macan Kemayoran, Nek. Hah? Macan Kemayoran? Iya, Nek. Kata orang-orang, hantu Macan Kemayoran sering bantuin kita yang lagi kesusahan. Emang Macan Kemayoran tuh siapa sih, hah? Emangnya lu tahu? Nah, nenek aja baru sekarang denger. Ye, Otong juga nggak tahu, Nek. Ya, emang kayaknya lu main. Ntar udah denger lu, kita kenal nih. Udah cepetan, kita bawa aja. Laper. Hah? Macan Kemayoran beraksi lagi? Betul itu, Samil. Tio orang semalam datang ke rumah ayah. Melemparkan keranet. Wah, untung gak ada yang kena. Bisa-bisa, wah, gawat kejadian. Apa ente tahu siapa Macan Kemayoran itu? Ayah benar-benar kagak tahu, Tuan. Kalau ayah tahu, dari kemarin-kemarin ayah udah kasih tahu sama Tuan. Ayah kagak tahu pisan, Tuan. Siapa entu yang namanya Macan Kemayoran? Bang Samiun, kata Tuan Reiner ini, kalau Bang Samiun berhasil nangkep entu Macan Kemayoran, Bang Samiun bakal diangkat jadi demang. Yang benar nih. Iya, betul itu Samiun. Kalau Samiun menangkap si Macan Kemayoran itu, aneh akan rekomendasikan ente, wah, jadi demang. Gaji naik dong, Tuan. Wah, pasti itu. Ente akan dapat hak istimewa. Ya, sama seperti ya company-company lain di sini. Jadi ayah bakalan jadi keluarga company dong, Tuan. Betul sekali. Aneh akan pinjamin itu centeng saya. Mau kan? Makasih, Tuan. Makasih. Tapi kamu harus sukses ya. Kalau enggak, prabe aneh beres. Jali kemana sih? Dari tadi kagak nongol-nongol. Jali, begini jadi. Gua enggak terima, gua kesel. Eh, Li, lo kenapa sih? Ini gua lagi marah-marah, emosi. Pakai nanya-nanya mulu. Ono si Sami ono. Jadi antek-antek ke company. Gimana gua gak marah? Dibay-bayin temen ngunjak bener. Ah, yang bener lo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya ini lagi. Siapa yang meninggal? Bukan meninggal. Payah gua ngomong sama lo. Capek. Terus, lu lihat kagak? Itu Macan Kemayoran bentuknya kayak gimana? Nah, itu dia nih. Waktu gua keluar tuh sama nenek gua, tuh Macan Kemayoran udah enggak ada. Lah, gimana ceritanya lu tahu kalau itu beras yang ngasih Macan Kemayoran? Abis, siapa lagi yang berani lawan company-company selain si Macan Kemayoran?
Benar juga ya. Siapa lagi yang berani lawan Tukumeni selain Macan Kemayoran? Coba kalau seandainya gue tahu siapa itu Macan Kemayoran, gue pasti bantuin dia. Seandainya orang-orang pribumi itu mendapatkan pendidikan seperti bangsa Eropa, tentu mereka akan menjadi batu permata di tengah-tengah negeri mereka yang indah dan subur ini. Tapi sayang, mereka terlalu lugu, sehingga mereka tidak berdaya dan dapat ditaklukkan oleh bangsaku. Oh, rupanya Mami ada di sini. Ya, lihat, Pi. Pemandangan yang indah, bukan? Ya, para inlander yang mandi di situ seperti kerbau-kerbau itu, ya. Pi, kita yang membuat mereka menjadi inlander. Karena kekayaan alamnya, rempah-rempahnya, kita membuat mereka menjadi kerbau-kerbau. Ingat itu, Pi. Mami belum makan. Soalnya, ya kalau perut kita kosong, nah, tentu itu akan membuat kita bicara ngelatur, ya seperti itu. Mami serius, Pi. Ek sebenarnya sedih sekali melihat ini. Nederland terlalu kejam terhadap rakyat-rakyat Kemayoran. Mami, hati-hati bicara. Oh. Jangan sampai kata-kata Mami sampai ke telinga Jenderal. Aduh, selesai hidup kita. Sudahlah, Mami. Jangan pikir yang tidak-tidak. Semua orang ingin hidup enak tanpa masalah. Semua orang ingin hidup seperti kita. Ha. Aneh dia nih. Awalnya gue bisa jadi demangnya Belanda. Beh! Anak babe, ngagetin aja. Lagian, babe ngapain sih ngelamun aja? Anak kecil nggak boleh tahu urusan orang. Ih, babe mah pelit. Mira. Pengen nikmatin tubuh lo. Jangan kurang ajar ya, Bang ya. Nggak usah pakai jual mahal. Iya, yeah, di sini sepi, tenang aja. Kita-kita oke okay kok. Ayo dong sayang, ayo dong. Ayo juga pengen, Bang. Ntar kalau gue udah puas,
baru deh lu lupa deh masuk sini ya. Atur aja ya. Ayo kita jalan. Yuk. Jalan. Gua main kasar nih sama lo. Diam, Bang! Aduh! Aduh! Hei! Siapa lo, hah? Berani-berani nipu kepala gue! Hei, keluar lo! Mamat nih jagoan Betawi! Berani-beraninya! Sakit banget! Aduh, eh, siapa lo? Bro, lo kenapa? Pala gue ada yang nimpuk nih, kurang ajar. Lo yang bener, woy. Beneran. Woi, keluar lo. Woi, keluar lo. Nih, ada PNPI. Woi, keluar lo. Nih, si Mewok, anak buahnya mama. Aduh. Kenapa pala lo? Gak tahu nih, ya nih. Ah, kurang ajar. Keluar, aduh, aduh, aduh. Pejut deh pala gue nih. Pala gue bocor nih. Aduh. Hei, keluar lo. Gue Macan Kemayoran. Ih, Macan Kemayoran nih. Bro. Aduh, gimana dong nih? Kita lawan aja bertiga. Pala lo peyang, lawan. Mau hancur muka lo. Aduh, ngapain kita pakai pakaian gini kalau takut? Mendingan kita kabur aja yuk. Tapi Bang Mamat bagaimana? Oke, yang penting kita kabur deh. Kita kabur, napetin diri dulu. Yaudah, Bang Mamat biarin aja. Dia lagi asik kan. Aduh, udah jatuh kok. Gimana sih? Ayo aja cepat. Ayo cepat. Eh, lo lupa aja kenapa? Hah? Ada Macan Kemayoran. Kemayoran lo. Kemayoran. Mana, mana? Bercanda lo. Lo, lo. Ayo bangun, cepat. Jangan. Bangun. Cepat dong, mati. Gue Macan Kemayoran. Macan Kemayoran? Lu kira gue takut? Ayo. Nah, sekarang lu udah tahu kan siapa gue. Gue minta lu jangan macam-macam. Ngerti gak? Iya bang, iya, iya. Gue tobat bang. Bagus. Lo ikutin kata-kata gue sekarang. Gue janji. Gue janji. Gue gak bakal macam-macam lagi, apalagi sampai memperkosa anak perawan orang. Gue kagak bakal macam-macam lagi, apalagi sampai memperkosa anak orang. Kalau gue macam-macam lagi, gue rela dikebiri ame Macan Kemayoran. Kalau gue sampai macam-macam lagi, gue rela di ngomong yang benar. Iya bang, ya, gue rela di dikebiri oleh Macan Kemayoran. Bagus, sampai lu macam-macam lagi, gue tebas lu. Kagak bang, ampun deh bang, mati deh gue. Jangan bang, pergi lu. Iya, iya bang, iya. Makasih ya bang. Same-same. Gue ingetin lo aja, kalau jalan tengah hutan beginian jangan sendirian. Paling kagak lo bawa temen. Iya bang, lain kali ayo kagak lagi deh jalan sendirian di tengah hutan. Bang, bang. Burun apa bang? Lama amat sih bang. Iya, iya, bentar. Ini juga udah mau kelar kok. Elah, buru bang. Bentar. Abang gimana sih? Lama amat di jamban doang. Emang kagak kesemutan tuh kaki? Kan lo tahu sampahnya banyak, makanya lama. Hah? Elah, eh bang. Si Sanip lagi ngaji noh, temenin Gida. Iya, iya, iya. Bro, ayo udah kebelet. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli sayyi wa ilaihi turja'u.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sekarang ngaji lu makin fasih aja, Nip. Sanip, anaknya sampai dulu dong. Be, kira-kira siapa yang jadi makin kemayoran? Emang kenapa lu nanya kayak gitu? Soalnya cuma dia doang yang berada dalam company. Emang lu kagak demen sama company? Bukannya ayah gak demen aja, Be. Tapi ayah benci sama company. Mereka bisanya cuma mas penduduk doang. Be, kalau babe ketemu sama macan kemayoran itu, bilangin ya, Be. Salib mau ikutan dia buat ngelawan company. Gimana babe bisa ketemu sama macan kemayoran, hah? Babe ini cuma seorang petani. Kagak mungkin bisa ketemu sama dia. Babe sih, bisanya cuma nyangkul doang. Belajar silat dong, biar jago. Kagak gampang belajar silat. Lagian babe ini bukan keturunan jagoan. Jadi kagak mungkin bisa nguasain ilmu silat. Apalagi ngelawan company. Babe, Sanipan pengen babe kayak makin kemayoran. Jago silat, jago berantem. Udah gitu ngebela rakyat lagi. Pengennya sih gitu. Kemayoran tuh dari kampungan kita. Dari mana lu tahu, Li? Kagak percaya, Li. Sekarang gini deh. Buktinya tuh, kemarin si Juleha coba kalau kagak ada si Macan Kemayoran. Boh, habis diperkosa si Mamat. Alasan lu kagak masuk akal. Kagak percaya. Nih ada lagi nih. Contoh, Mak Syarifah. Ya kan? Waktu dia kehilangan beras, tau-taunya malamnya nongol tuh beras di depan rumahnya dia. Capek lagi kalau bukan Macan Kemayoran, berarti Macan Kemayoran tahu persoalan di kampung kita. Berarti juga dia orang-orang kampung kita juga. Bener juga apa kata lu, Li? Kan lu paham. Di mana-mana yang namanya jalim mah kagak pernah meleset dah. Orangnya apa masih cihuy. Aduh, makasih ya, Li. Kalau lu dibilang ganteng ke gue, malu deh. Boh. Yang ngomongin lu siapa? Kagak ngomongin lu, kita lagi ngomongin masalah Macan Kemayoran. Ah, lu bilang aja minder sama gue lu. Malu deh. Jangan-jangan dia nih Macan Kemayorannya nih. Dia nih. Siapa? Iya, Boyor. Tahu aja lah kalau gue Macan Kemayoran. Malu deh. Ya. Hei. Ngapa lu cengengesan? Ah, si Rocky punya tahu kalau gue Macan Kemayoran. Wah, kucuk itu bibir. Nih, begini deh, kira-kira begini deh, denger dah. Kalau nggak masalah begini, masalah duit sama makan. Gue tes ya. Lu mau makan sama duit gak? Ayo, makan sekarang, Kip. Iya, sekarang. Ayo. Jangan-jangan mereka yang jadi Macan Kemayoran. Gue datang nih. Langsung aja deh, Bang. Sebenarnya ada apa Abang manggil gue kemari? Begini, Mat. Ada orang yang gue curigai sebagai semacam Kemayoran. Siapa, Bang? Jali. Kasih tahu ke gue, biar gue kepret sekalian. Tenang aja, tenang. Lu kagak perlu emosi. Lagi pula, ngapain lu buang-buang tenaga? Hah? Benar juga ya. Ngapain gue buang-buang tenaga? Terus bagaimana, Bang? Kita kudu pakai taktik. Kita cari bukti orang yang gue curigai itu benar-benar si Macan Kemayoran. Siapa sih orangnya, Bang? Gue jadi kagak sabar nih, pengen tahu. Tapi ini rahasia ketemu gue. Iya, Bang. Yang lain kagak perlu tahu. Percaya deh, Bang. Hah? Paham, Bang? Iya, Bang. Bisa di dalam, Bang? Nanggak bukit. Ngapain lo semua pada kemari? Gue kemari mau nage upeti. Upeti? Bulan ini udah gue bayar, ngapain lo lagi?
Mau nagih 3 kali kek, 4 kali kek, 5 kali kek, itu bukan urusan lo. Urusan kita-kita. Yang penting sekarang, lo kudu ngasih kita upeti, tau? Kalau gue kagak mau bayar, mau apa lo? Kalau kagak, gue tebas lo. Dasar yang tiga-tiga benih. Berani ya namanya ayah doang. Lawan ayah. Eh, Kutil. Berani-beraninya lo ngelawan kita-kita. Gue tendang lo nyangkut di pohon. Ngerti kagak? No, pergi lo. Antek-antek. Diam. Lepasin ayah. Diam lo. Hei, bocah. Jadi gue campur lo. Gue kerjain kejar lo. Diam. Lepasin anak gue. Berani sama anak kecil lo ya. Lo siapa lo, ha? Lo kira gue takut sama lo? Dasar pengkhianat lo ya. Biar mampus lo. Nya kagak dapet-dapet. Nya bangun, Nya. Nya bangun, Nya. Nya tinggalin Sanip. Bang Omat. Dia modar, Bang Omat. Apa? Modar? Iya. Ya, gimana nih? Saya kagak sengaja, Bang Omat. Lu nih, lu yang harus tanggung jawab. Kalau udah beginian, gua kagak mau tahu. Gua lepas tangan. Lu tanggung jawab. Main aja udah bebas kok tangan. Gua lepas tangan. Gua lepas tangan. Manggilnya ikhlasin ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah, lu kagak usah sedih. Lu relain aja kepergian mak lu. Setiap manusia pasti akan dipanggil sama Allah. Kalau kita kagak ngerelain, kesiannya lu di sana. Udah lu gak usah sedih. Babe khawatir ngeliat lu kayak begini. Sanip janji, Be. Kalau Sanip udah gede nanti, Sanip bakal ngebales orang yang bikin mama mati. Sanip janji, Be. Bapak, Sanip udah tidur. Eh, Rokib, lu bagaimana sih jadi bapak? Kurang perhatian banget sama anak lu. Wah, bener-bener lu. Payah lu ya. Pantesnya lu nanya-nanya kayak mau gua. Tuh si Sanip, apa namanya, kabarnya bagaimana? Apa ini hari udah tidur apa belum? Kan kudunya begitu jadi bapak. Nanti kalau tuh anak kurang bapak bagaimana? Kurang ajar lu, dasar budek lu. Payah lu kalau begitu caranya lu. Heran gua, malu deh. Terus katain, iya. Nah, Kip, lo kali-kali lo ngadepin kayak begini. Nah, gua saban hari ngadepin kayak beginian. Gimana gua kagak pusing nih ya lo. Kagak nyamuk kan lo. Iya, lo diomelin terus, terus. Ya, terus ya, omelin terus ya. Apaan sih lo? Dikit-dikit nggak makan aja sama gue lo. Lo kira gua gudang beras? Ya elah, kapan gua minta makan sama lo? Udah. Jadi ya, sih. Li, si Mamat bener-bener udah kelewatan, Li. Gua harus ngebales apa yang dilakuin sama bini gue. Itu maksud lu, Kip. Jadi maksud lu pengen balas dendam gitu? Ya, bisa-bisa aja, Kip. Cuman lu kudu hati-hati. Ini antek-antek Belanda, ya? Orangnya otaknya banyak. Ya, licin kayak belut. Bah! Lu mau? Hah? Kejadian kayak bini lu terjadi gitu sama lu? Ngomongin dia, Bang. Ya, lu lagi. Gini, kita lagi ngomongin masalah company, Mamat. Ngapa lu jadi ini? Lu bilang aja lo kalau ngelawan gua lo. Bukan gua. Udah jangan berantem lu berdua. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Jadi lah jadi si kampret aku datang nongol.
gua ikut berduka cita, Kip. Makasih, Bang. Gua dengar barusan lu mau balas dendam sama si Mamat. Iya, Bang. Gimana pun ceritanya, utang nyawa kudu dibayar sama nyawa. Gua percaya sama omongan lu. Dan gua juga mau bantu lu. Kalau lu memang benar-benar mau balas dendam. Mau ngebantuin apa mau ngejebak nih, hah? Eh. Lu denger ya? Gue kagak mungkin ngejebak si Rokib. Gue dekat sama company. Gue punya maksud. Biar gue tahu seluk-beluknya tentang company. Ngerti lu? Jadi abang mau ngebantuin ayah buat ngebalesin dendam ayah? Iya, Bang. Pasti, Kip. Bila perlu, malam ini juga kita satronin rumah Tuan Rainer. Kita beri pelajaran si Mamat. Kalau lu mau, sekalian lu mampusin dia. Bentar ya, Bang. Ayo ambil golok dulu. Kip. Bentar. Perasaan gua kagak enak nih, Kip. Lu nekat mau pergi juga sama dia. Udah. Gua kagak kenapa-napa kok. Ya lu kan paham. Biar nyawa gua mampus nyari, gua kagak bakal percaya sama si Ameun. Lu kagak boleh seudon kayak gitu. Gimana pun juga kan, dia yang selama ini bantuin kita. Iya, tapi kan dia spionnya company juga. Lu kan paham itu. Iya, ilahnya orang. Udah, lu doain aja. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ya? Itu sih pasti gua doain lu. Gua titip Sanit. Iya, dia nekat juga pergi orang itu. Iya. Bang Mamat. Ini yang berapa nih? Berapa karung nih? Udah saatnya kita balas dendam. Cepetan dong. Iya, Bang. Woi. The company. Hei, siapa lu? Lu kagak usah tahu siapa gue. Kita hajar aja. Hajar lu. Lu diam aja, bantuin gue dong. Ah. Tuh, goblok lu. Hajar lu. Itu tuh. Ah. Hei, kurang ajar lu ya. Ajar lu. Bang Mamat, tolongin kita, Bang. Bang Mamat, tolong. Ayo kabur. Siapa itu? Muka gila emang. Siapa lo? Berani-beraninya nongol di sini? Lo kagak usah tahu siapa gue. Apa lo kata? Lo udah siap mati apa? Justru gue yang balik nanya ke lo. Udah siap mati belum lo? Muka gila lo emang. Rasain di golok Mamat. Kagak gua sangka si Rokib jago juga silatnya. Udah berhasil tuh ngebunuh si Mamat. Cakep. Kesampean juga tuh. Hah? Iya gak? Kurang ajar mau bunuh saya punya centeng. Papi, bunuh mereka semua, Papi. Jangan biarkan mereka hidup dan enak merampok kita dengan sesuka hatinya, Papi. Ya. Tenang, Mami. Memang saya mau bikin mampus si Inlander bodoh ini. Siapa itu? Sebentar, Mami. Keluar kamu. Ah!
Mion, mungkin gila tuh orang. Dia ngebunuh si bininya Belanda. Ah! Bang, kenapa lu bunuh? Gue gak sengaja, Kip. Udah, cabut. Mama! Kamu gak apa-apa kan, Mama? Hai. Dan semua pasukan Yai harus pulang ke Nederland. Sudah terlalu lama kita menjajah dan menghisap tanah Hindia Belanda. Hek, cinta negeri ini. Tapi bukan menjadikan mereka budak. Hei, harus Mami! Bangun, Mami! 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 Tidak bisa satu pun warga tidak kumpul di sini. Iya, Tuan. Susah banget dibilangin lo. Ya Allah. Maju. Tuan Munir. Ayah nemuin dia di dalam jamban nih, Tuan Munir. Kurang ajar kamu. Berani-berani melawan aneh. Ente pasti tahu di mana macan kemahiran itu, kan? Maaf, Tuan Menir. Ayo benar-benar kagak tahu yang namanya macan kemahiran itu. Sumpah, Tuan Menir. Hat pertama. Kalau ente tidak tahu, kenapa ente mau sembunyi? Siksa dia kalau dia tidak mau ngaku. Baik, Tuan. Ayo. Sekarang rencana kedua. Kip! Ngapain lu pergi keluar lu? Ada apa, Bang? Gawat, Kip. Tuan Renner ngumpulin semua penduduk di lapangan. Lah emang apa? Warga dikumpul di sono. Dia bilang kalau penduduk nggak ngasih tahu di mana keberadaannya tuh si macan kemarin, untuk penduduk akan dibunuh atu demi atu. Astagfirullahaladzim. Tega-teganya tuh kompeni nyiksa penduduk. Soalnya dia dendam sama si macan kemayoran. Pan semalaman bininya dibunuh sama macan kemayoran. Ngebunuh bininya si Renner? Itu bukan macan kemayoran, kan lu yang bunuh. Kemana sih lu? Yang disuruh tuh kan cuma ada lu sama si Rokib. Gua ngeliat. Gara-gara lu tuh si macan kemayoran sekarang jadi jelek namanya, kan diincer-incer tuh sama si Renner, kan? Udah. Kagak usah digedein masalahnya. Sekarang gimana caranya biar penduduk kagak disiksa sama Tuan Renner? Ya, Kip. Bagaimana caranya, Kip? Baik-baik tuh minum kopi, ntar keselak lagi. Lotan lu ntar lu. Bagi gue nama lu dikit, Jik. Kenapa lu? Gue sama dia nih. Mau kemana, Be? Babe mau nyerahin diri, Nip. Nyerahin diri gimana? Maksud Babe apaan sih? Babe mau nyerahin diri ke company. Kenapa, Be? Emang Babe salah apaan? Semalam Babe kagak sengaja.
udah ngebunuh bininya Tuan Renner. Eh, lu kan udah tua, lu kasih tunjuk contoh yang bener sama anak lu, jangan ngebohong begitu. Eh, Nip, gua kasih tahu ya, sejujur-jujurnya nih, semalam baba lu tuh berkelahi ame tuh antek-antek company. Nah, si Mamat, dia nih ngebunuh. Cuman kalau bininya si Renner, bukan dia yang ngebunuh, tapi nih orang ini. Tapi Pan Be, company nyarinya Macan Kemayoran bukan babe. Kenapa babe nyerahin diri? Iya, babe tahu. Tapi kan Macan Kemayoran itu susah dicari. Munculnya aja tiba-tiba. Lu doain aja ya, biar babe gak kenapa-napa. Ayo. Bang Mihun. Ada apa, Kim? Sebelum ayah nyerahin diri ke company, ayah punya dua permintaan sama abang. Apaan? Apa yang lu minta dari gue? Ayo ngomong, ngomong. Ayo ngomong, jangan malu-malu. Yang pertama, kalau abang udah jadi demangnya company, ingat bang, perjuangan kita belum selesai. Terusin perjuangan kita. Yang kedua, tolong urusin Sanip bang. Jangan sampai company tahu kalau Sanip ini anak ayah. Tolong bang. Kim, gue janji sama lu, semua permintaan lu gue akan penuhi. Makasih bang. Gini dipercaya mulu, kelihatan gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan duit, ini pasti punya diri. Ya. Tong, bye-bye Tong ya. Lu jangan sedih gitu dong. Ya. Ente tidak mau ngaku juga. Ah, ampun. Maaf Tuan Menir. Ayah bener-bener kagak kenal ame yang namanya Macan Kemayoran itu. Sumpah demi Allah. Kurang ajar. Memang ente harus dibunuh. Bunuh saya punya istri tahu? Ayah tahu Tuan. Kalau Tuan tembak dia sekarang, ini akan menimbulkan kemarahan penduduk. Ini jangan sampai terjadi Tuan. Nanti kalau Tuan dia sudah sampai di hutan, baru Tuan bunuh dia. Peduli setan sama penduduk kiri ini. Jangan Tuan, jangan Tuan. Babe, Mama, Mama. Tenang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, yang kali ini Babe. Allah Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Be, kenapa Bobby ninggalin Sanib? Kenapa Bobby ngelakuin ini semua? Kenapa, Be? Apa ini? Assalamualaikum, Sanib anak gue. Lo jangan sedih ya. Babe ngelakuin ini semua demi warga kita. Babe juga mau minta maaf ame lo kalau selama ini Babe ngerahasiain kalau sebetulnya Babe lah macan kemayoran itu. Dan Babe minta satu hal ame lo. Jadi Babe yang jadi macan kemayoran? Kalau lo udah gede, lo gantiin Babe jadi macan kemayoran. Dan satu hal, Babe minta lo kudu ngerahasiain ini semua, termasuk ama bini lo ntar. Satu lagi, lo harus belajar silat nih, supaya lo perkasa, lo kuat. Cari guru yang benar-benar tangguh. Udah dulu ya nih, semoga Allah selalu ngelindungin lo. Assalamualaikum. Rokib Babelo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Jali, lu dari mana aja? Bener-bener muka gile lu. Kopi itu gue yang bikin, kenapa lu nyata enggak? Gue habis dari kantor si Renner. Dari mana? Kantor Renner. Oh. Ngapain Cang Jali kesana? Ini tadi Encang coba pari tahu di mana letak makamnya Babalu. Cuman ya gitu, orang-orang kantor si Renner kagak ada yang mau bagi tahu. Ya, buntu dah urusannya. Ini si pengkhianat berani-berani datang kemari. Ada perlu apa? Gue kemari cuma mau nepati janji gue sama si Rokib. Kalau gue bakalan ngebesarin anak. Enteng bener tuh bacot. Kalau ngomong jangan sekata-kata. Lo mau ngambil dia, si Sanib dari tangan kita berdua. Coba aja kalau lo berani ngambil dia, lo langkain dulu mayat gue. Cah, dia pakai cengengesan. Kenapa lo takut sama gue? Ayo, lawan gue. Gue kagak takut sama lo. Tapi lu kedengar gak baik-baik ya? Gue kagak ada urusan sama lu, lu pade. Urusan gue cuma sama si Sanib, ngerti lu? Emang bener Cang, kata gua. Lu panggil dia Uwa. Orang kayak begini kagak pantas-pantas sih lu panggil Uwa. Ayo cuma nerusin amanahnya Babe, Cang Gali. Lu sadar kan? Lu tahu kan? Ini orang ini antek-anteknya company. Paham kan? Cang Jali, kata Babi kita gak boleh suzon. Wah, Samin ini nih yang pertama kali ngajakin kita buat ngelawan company. Nah, sesuai dengan permintaan Babe, mulai sekarang ayo diasuh sama Wak Samiun. Bagus, bagus. Kalau emang itu mau lo, ya udah terserah lo. Lo boleh angkat kaki dari rumah ini sekarang. Pergi! Ayo titip rumah ya, Cang. Nah, baru selesai bro. Kagak usah. Lu mau pergi, pergi. Minggat, sono brambus lu. Lebih cepat lebih baik. Hati-hati ya di jalanan. Nyaut dong, jangan manggut-manggut aja lu kayak burung latuk. Nyaut gitu, iya. Iya. Nah, begitu. Kan cakep. Udah jangan kelamaan basa-basinya. Arif. Biar seneng lu ya. Nih, sering-sering ngirimin duit kemari ya. Bakal apaan? Buat jajan. Lah! Be! Mulai sekarang,
jangan panggil Babe. Karena bentar lagi Papa resmi akan diangkat jadi demang. Jadi lu harus manggil Papa. Ngerti kan? Iya, Be. Iya, Pa. Pa, itu siapa? Itu anaknya teman Papa. Dia bakalan tinggal di sini. Ayo lu kenalan. Iya, ya. Ayo Mira. Ayo Sanip. Ayo anaknya Babi Rokib. Mira? Lo gak apa-apa kan? Ayah capek, Bang. Yaudah, kalau gitu Abang panggil Centeng ya, buat naikin lo gerobak. Kagak usah, Bang. Mendingan Abang gendong Ayah aja, Bang, ya. Gendong? Iya. Bagaimana ya caranya ngegendong perawan? Yaudah lah, yuk. Yuk. Cepat, lu kasih gua upet. Kalau enggak. Maafin ayah tuan. Ayah enggak bisa kasih upet. Ayah udah enggak punya apa-apa lagi, tuan. Maafin ya. Alah, udah kita bunuh aja dia. Lagian udah deket sama kuburan. Udah enggak ada apa-apanya. Bro, bener juga omongan lo. Santannya udah habis. Kita tembus. Siapa lu? Nek kagak apa-apa, Nek. Siapa lu? Bang, ayah mohon, Bang. Jangan siksa nenek ayah. Dia kagak tahu apa-apa, Bang. Kalau mau siksa ayah, aja, Bang. Bang, berhenti, Bang. Centeng itu pasti suruhan Papa. Jadi lo kepengen ngebelain nenek lo yang pet itu, hah? Tapi lo jangan ngelawan, Nek. Kalau enggak, gue bikin perkedel tuh nenek lo. Ayo, cabut! Ayo! Apa lo kata? Lo kagak demen? Amat Centeng suruhan Papa minta upeti? Pak, ayah bukannya kagak demen, tapi ayah nggak suka sama caranya Centengnya Papa. Malahan, sampai nyiksa nenek Syarifah dan cucunya. Mira, lu denger ya? Apa lu nggak tahu? Kalau lu hidup itu dari hasil upeti. Mentang-mentang udah gede, lu udah berani ngelawan Papa. Ayah nggak mau ngelawan Papa. Tapi Papa punya perasaan dikit ke sama penduduk. Pak, kalau Papa menyiksa penduduk terus, bagaimana Papa dapat upeti yang besar? Alah, dari dulu emang lu sok tahu. Kecil-kecil aja lu belagu lu. Papa tolong ngerti Mira dong. Dulu kata penduduk, Papa ngelawan company. Giliran Papa udah jadi demang, Papa jadi budaknya company. Gua mau jadi budak company kek, itu bukan urusan lu. Yang penting gua udah kasih makan lu, udah ngegedein lu, udah ngebeliin perhiasan lu. Jangan banyak bacot lu, ngerti? Waduh, marah setan apa? Pakai hitam-hitam. Bener aku ngeliat beneran.
Agak mungkin setan. Weh, kita nikmatin nih malam. Ini kesempatan gue untuk merebut duit mereka. Untuk mereka ya. Kepada mama. Ayo, ayo, sama, siapa kau? Woi, siapa lo? Aduh, eh, kurang ajar lo! Beraninya di tempat gelap-gelapan, keluar lo! Eh, mau tahu siapa Aye? Aye Macan Kemayoran! Macan Kemayoran? Pi, gimana nih Pi? Kurang ajar lo! Beraninya di gelap-gelapan lo! Woi, buat gue! Gak tega ngeliat nenek disiksa ame tuh centeng. Nenek sih gak apa-apa, udah biasa dari dulu juga disiksa terus. Asal jangan elu toh. Ya, besok-besok jangan ngelawan nenek kompeni. Ngasih gue duit. Udah, Mak. Itu udah haknya, Mak. Gue kakak mau terima kalau gue kakak tahu siapa orangnya. Jangan-jangan duit haram lagi. Wah, siapa sih lo sebenarnya? Ayah Macan Kemayoran, Mak. Hah? Macan Kemayoran, Nek? Masya Allah. Ada lagi Macan Kemayoran. Apa lo kata? Macan Kemayoran ada lagi? Iya, Tuan Demang. Macan Kemayoran sekarang udah nongol lagi batang hidungnya. Kurang ajar. Be, Sanip sekarang udah nerusin amanah Babe. Doain Sanip ya, Be. Biar Sanip agak lupa ama cita-cita kita buat ngusir kumpeni dari tanah Kemayoran ini. Astaga. Gimana sih Bang Sanip? Katanya abang cinta sama Ayi, tapi cuma dipegang gitu aja. Abang kok marah sih? Abang udah gak sayang lagi sama Mira. Mira, abang tuh bukannya kagak sayang sama Mira. Tapi pan, kita ini bukan muhrim. Jadi, kita belum pantas untuk pegang-pegangan tangan. Yaudah bang, kan nikah aja yuk. Kita bisa pegang-pegangan. Kok abang malah ketawa sih? Abang gak mau ya nikah sama Mira? Sampai bilang abang kagak mau nikah sama Mira. Justru abang lagi mikir kapan ya waktunya yang tepat buat abang nikahin Mira. Ya udah deh bang, ngan buruan aja kita nikah. Sabar, kalau jodoh tuh gak bakalan kemana dah. Kurang ngajar si Sanip. Berani-beraninya dia mau ngedeketin anak gue. Kucing garong juga tuh bocah. Tapi bang, nah udah gak sabar. Biar kita langsung. Wah. Papa. Mira, hari ini lu ikut papa. Kemana, pa? Udah lu jangan banyak tanya. Ayo. Demang. Iya, Tuan. Anak ente sudah besar sekarangnya. Bukan saja sudah besar, Tuan. Ibarat kata durian. Lagi wangi-wanginya, Tuan. Ya, sudah. Ane juga bosan jadi duda. Ane ingin kawin, ingin membina rumah tangga dengan Demang punya anak. Beres, Tuan. Pak, Ayi kagak mau kawin sama dia. Ayi kagak mau jadi antek-antek kumpeni.
Semang. Menahan. Maklum, anak perawan. Suse-suse gampang diinakinnya. Ya, tidak apa. Yang penting, dia mau kawin sama Ane. Kurang ngajar lu ya. Udah berani-beraninya lu ngehina gua di depan Tuan Rainer. Pak, Aye kagak mau kawin sama dia. Yang nentuin lu kawin sama siapa-siapa itu gue, bukan lu sendiri. Mari. Pak, Aye tuh cintanya sama Bang Sanip, bukan sama Belanda itu. Apa kata lu? Lu cinta sama dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai besok pagi lu tinggalkan rumah ini. Gua kagak mau lihat lagi batang hidung lu. Ngerti? Wah, kata babe kan. Jangan lu sebut babe lu. Babe lu tuh udah mati, udah jadi tanah dimakan cacing. Lagian gua udah cukup ngebesarin lu, dan sekarang lu urus diri lu sendiri. Pak, papa gak boleh ngusir Bang Sanip. Apa urusan lu? Ini pan rumah gue. Gua mau usir si Sanip apa kagak, itu urusan gue. Mengapain lu ikut-ikutan? Mau ngapain lu? Pak, Ayah lebih baik ikut Bang Sanip daripada Ayah dikawinin sama Belanda itu. Lu udah berani ngelawan babe ya? Mulai sekarang, lu gua kunci di gudang sampai Tuan Rainer datang ngelamar lu. Ngerti lu? Ngapain lu masih berdiri sini? Kata babe kan, Ayah tuh kudu tinggal di rumah gua. Asal lu tahu, dari dulu tuh gua gak demen sama babe lu. Astagfirullah. Wak tuh ngomong apa sih, Wak? Asal lu tahu ya. Nyak sama babe lu mati, itu karena gue. Ngerti lu? Kalau lu mau dendam sama gue. Lu tuh gak ada apa-apanya. Lu tuh kecil. Ayo! Bang Sanip! Asal lu tahu ya, nyak sama babe lu mati, itu karena gue! Ngerti lu? Kesian si Mira. Dia mau dikawinin sama orang yang kagak dia cinte. Jali! Pakai lu! Berampus lu! Jangan begitu, rambus lu, pergi. Aduh, lu pergi gak lo? Udah, begitu lo ngerti gak? Ini anak udah nyampe, jangan lo ngomel-ngomelin gitu. Wah, syukur dia kagak datang, lu lebih baik pergi lo, rambus lo. Gua gak nganggep lo anak lagi, lu manggil gua encang, encang apaan lo? Gak tau diri, lu kan antek-anteknya Belanda lo. Lu udah jadi makan darahnya si siapa tuh, si Zameon, Cang, maafin ayah Cang. Selama ini ayah kagak pernah nemuin Cang karena Ayah emang dilarang sama Wasamiun. Lu mau minta maaf? Lu kagak perlu minta maaf sama kita berdua. Lu pergi sono. Lu minta maaf sama babe lo. Lu ke kuburannya sono. Lu minta maaf, lu bye-bye-in dia. Baru datang kemari. Malu deh, dasar gila lu. Yuk cabut. Lu tinggal. Gedik lu. Lu inget dong, bapaknya itu nitipin ke kita. Nih, ampe Samiun bener-bener jadiin dia antek-antek Belanda. Gua kagak bakal terima. Mion! Jangan lo panggil gua Jale! Gua tebas batang leher lo! Biar mampus lo sekalian! Modar-modar deh lo! Mampus lo! Gua kata juga apa? Mampus lo! Mampus! Jadi ini nih, yang namanya Macan Kemarin tuh? Iya Tuan Demang. Kalau Tuan Demang kagak percaya, nih, buktinya saya nemuin kantong duitnya si PI sama dia, Tuan Demang. Kalau lu si Macan Kemarin tuh, ayo ngaku. Ngaku gak lu? Ampunin ayah, Tuan Demang. Ayah bukan Macan Kemayoran. Kurang ajar!
Bawa dia ke gudang. Iya, Tuan. Iya. Besok pagi baru kita serena sama Tuan Renner. Iya. Baik, ayo, Tuan. Ayo, Tuan. Ayo, usahin aja lu. Non, ini makan, Non. Enggak. Ayo enggak mau makan. Iya, nanti kalau kita berdua dimarahin sama Tuan Demang gimana, Non? Udah, terusan aja. Udah, yang penting lo keluar enggak usah tutup pintunya ya. Tapi, Non, kalau ntar Tuan ngomel gimana? Udah, terusan gue. Baik, Non. Iya, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lo? Hah? Antek-antek company lo ya? Ayo Mira, Nek. Orang baik-baik. Mira, orang baik-baik. Duduk lo. Duduk sekarang. Nek, siapa yang bikin nenek kayak gini? Udah, anterin gue cepetan. Gue anterin nenek sekarang ke sana. Cepetan, Nek, cepetan, Nek. Kemana, Nek? Udah, lo anterin gue ke rumah si Rokib. Rokib siapa sih, Nek? Si Rokib, Macan Kemayoran. Ya udah, buruan nih, cepetan deh. Iya, Nek. Ini pinggang gue udah rasanya udah gak tau. Lo tunggu gue dong. Sabar, Nek. Cang. Ayah minta maaf, Cang. Ayah janji deh. Mulai nih, An. Ayah bakalan rusin perjuangan Babe untuk ngusir untuk company dari Tanah Kemayoran. Janji, janji. Ini sama nih kejadian ini. Ame Uwa yang lu eluluin, hah? Yang lu sayang-sayangin itu tuh si Sameon keparat kata diri. Buktinya apa? Hah? Dia kan jadi antek-anteknya Belanda. Antek-anteknya company. Apa? Misi, Cang. Apa? Lu mau duduk. Makan dulu. Apa? Cang. Ayah bersumpah demi Allah. Kalau ayah ngingkarin janji ayah, mayat ayah kagak bakalan diterima di Tanah Kemayoran ini. Gua tanya sama lo ya, apa yang barusan lo omongin itu beneran, ha? Iya, Cang. Awas lo ya. Kalau ampe lo ngingkarin janji lo, lo bakal kemakan omongan lo sendiri. Neraka lo tempatnya, paham lo? Insya Allah, Cang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sih malam-malam gini? Hah? Mira. Mira. Lu jelasin sama Mancang. Hah? Siapa yang bikin Mak Sarepa jadi nangis kayak begini? Hah? Lu jelasin sama Mancang. Centengnya Papa Aye, Mang. Terus si Otong tuh ditahan di rumah Aye. Gara-garanya dia disangka Macan Kemayoran, Bang. Iya bener, Li. Aduh, sakit perut nih gue. Deh, buru deh, lo kesana pergi. Tak buru mau cari mari lagi. Iya, Cang, iya. Rah, gue permisi dulu ya. Iya, Bang. Nip, bye-bye, Nip. Kudu tahu. Bentar lagi Tuan Renner kemari. Mau taruh di mana muka gue? Kalau Tuan Renner datang kemari, si Mira kagak ada. Gue kagak mau tahu. Lu lupa deh. Cari anak gue sampai ketemu. Kalau kagak ketemu, gue gorok batang leher lu. Ngerti? Iya. Jangan iya manggut kayak kalkun. Kerjain. Ayo kerjain. Cepetan kerjain. Sanip.
Bang. Itu kan pakaian yang dipakai Bang Sanip. Jangan-jangan Sanip pacar Kemayoran lagi. Oh, macan Kemayoran nih. Macan Kemayoran. Ini macan Kemayoran. Ayo macan Kemayoran. Ayo minta. Lo semua, lepasin si Otong sekarang juga. Berani-beraninya lo datang ke kandang macan. Gua kirain cuma berani di tempat gelap doang lo. Lo jangan banyak bacot lo. Ikan bawal di pinggir kan. Lo jual ayo beli dah. Kurang ajar, gua kepo lo. Berani juga lo datang ke sarang gua. Hei, macan Kemayoran. Sekarang aja lo sudah dekat. Berangkat lo ke neraka. Lo gak apa-apa kan? Ini gue Sanip, Ra. Bang Sanip? Iya, ini gue. Udah, lo tenang ya. God pertama! Tumang! Siapa yang berani membunuh anak punya calon mertua? Siapa? Kan berdara! Tuan, jangan bunuh cucu saya, Tuan. Bunuh aja, Ayah. Ayah udah siap mati, Tuan. Hari ini adalah hari bersenjara kepada kita-kita orang. Satu lagi pemberontak bernama Macan Kemayoran. Dengar, yang berani melawan company, dia pasti mati. Pasukan! Ya, dia pernah mati kenapa tuh? Biar mampus. Ini permati. Macet Kemayoran! Hidup Macet Kemayoran! Hidup Macet Kemayoran! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mas Anip! Bang, kita jadi nikah kan? Kagak. Kok kagak sih? Gue bukannya mau nikah aja sama lo, tapi gue pengen ngebikin anak yang banyak sama lo. Ah, abang, bisa aja.